Bener. Cuma data-data itu. Gitu. Itu lah. Okay. Hello, Assalamualaikum dan selamat sejahtera semua. Rasanya semua pelajar dah masuk dah dalam kita punya Webex. Assalamualaikum dan selamat sejahtera lagi sekali. Okay, nama saya Hani Nadira. Okay, insyaAllah petang ni kita akan bersama dengan Puan Robi Saad, iaitu penceramah kita untuk amali kita petang ni. Yang akan memberi taklimat mengenai pengenalan fertilisasi. Jadinya harap semua pelajar yang ada fokuslah dalam kelas masa sesi taklimat dan nanti akan ada kuis mengenai amali yang kita jalankanlah, amali daripada penerangan Puan Robi. Okey, tanpa membuang masa, saya mempersilakan Puan Robi untuk meneruskan kita punya slot. Okay, terima kasih Puan Rani Nadira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati negara pengajar Pusat Asasi dan yang disayangi pelajar-pelajar asasi sekalian. Okay, pada petang ni kita akan berkongsi maklumat mengenai fertigasi. Okay, selalunya kalau pelajar datang ke TPU, kita akan buat amalilah. Sama ada kita buat kerja yang tersedia pada masa tu, sama ada kita buat pemangkasan ke, buat penanaman ke dan apa-apa yang berkaitan dengan fertigasi. Tapi hari ini sebab kita secara online, saya akan menerangkan pengenalan secara teori dan sedikit apa kata tengok apa yang berlaku yang kita gunakan di TPU. Dia tak ada praktikal lah. Okey, kita mula kan. Okey, sebelum kita pergi kepada mengenal apa itu fertigasi, kita mengimbau dulu pertanian konvensional ataupun pertanian yang dijalankan sebelum fertigasi. Okey, kalau secara konvensional ataupun tradisional, kita perlu menyediakan penyediaan tanah. Sama ada kita traktor ke ataupun kita buat batas dan sebagainya supaya tanah tu dalam struktur yang halus lah dan boleh digunakan. Dan juga di segi pengairan, kalau pengairan tradisional, kita menggunakan pengairan permukaan sama ada secara rendis ataupun siram pakai tangan manually. Dan juga seterusnya kalau kita pemberian baja macam dalam gambar tu, kita akan menggunakan baja butir. Okay, baja timah butir, cara apply dia kita akan apply dekat satu-satu pokok tu lah. Butiran tu. Sama ada kita 2 minggu sekali ke 3 minggu sekali, bergantung kepada jenis tanaman. Okay, seterusnya kawalan rumpai. Kalau secara konvensional kita akan terpaksa membuat sungkupan ataupun menutup batas tu untuk mengurangkan peluang rumpai dan ataupun kita terpaksa cabutlah rumpai tu satu-satu dengan tangan ataupun secara mekanikal dengan alat. Okey. Okey, kita seterusnya kita pergi apa itu fertigasi. Okey, fertigasi ni dia cantuman daripada dua perkataan, iaitu daripada perkataan fertilizer campur dengan irrigation. Dia berkembang, dia bekerjasama nanti. Okay. Secara takrifannya, sistem fertigasi merupakan kaedah penanaman yang memberi baja dan air kepada tumbuhan dalam bentuk larutan kepada zon akar melalui sistem pengairan titis. Okay. Kalau saya sebut zon akar, ni zon akar kan? Zon akar maksud dia di bawah pokok tu adalah zon akar. Di luar daripada kanopi lain tu dah tak ada akar dia lagi dah. Okey, fertigasi itu sendiri adalah salah satu cabang hidroponik. Okey, ni gambar sebelah ni adalah sistem pengairan. Okey, kita tengok apa itu hidroponik. Okey, hidroponik berasal daripada perkataan Greek, iaitu hydro bermaksud air, ponos bermaksud bekerja.
Dari segi takrifah adalah kaedah bercucuk tanam dengan meletakkan akar pokok di dalam air baja tanpa menggunakan tanah. Okey, maksud dia kaedah hidroponik ni adalah soilless agriculture lah ataupun pertanian tanpa tanah. Okey, kaedah fertigasi menggunakan bahan-bahan lengai seperti sabut kelapa, batu bata, span dan lain-lain sebagai media bagi menggantikan tanah. Okey, dia menggunakan bahan-bahan lain yang untuk tujuk yang menggantikan fungsi tanah tu. Okey, kita tengok sejarah. Sejarah hidroponik adalah sejarah fertigasi jugalah. Okey, sejarah hidroponik ni dia mula daripada 600 sebelum Masihi lagi. Okey, di mana kalau kita belajar sejarah dulu, kita ada taman tergantung Babylon di Iraq. Okey, lepas tu pada tahun 1000 selepas Masihi ni, dijumpa pula floating garden ni daripada tamadun Aztec. Okey, seterusnya dijumpa juga floating garden di China. Okey, pada tahun 1699 barulah saintis ni bernama John Woodward ni dia dapati supaya tanaman ni boleh hidup subur di dalam air yang dicampur dengan sedikit tanah. Okey, maksud dia tanaman boleh hidup subur dengan adanya mineral di dalam air. Okey. Pada tahun 1930, perkataan hidroponik sendiri telah diperkenalkan oleh W.F. Guericke ni, saintis ni. Okey, masa tu diperkenalkan perkataan hidroponik dan terus diterima ramai dan digunapakai hingga tahun 1940. Sehingga sekarang hidroponik ni ada beberapa jenis lah hasil daripada penemuan dan juga kata improvement sistem tu sehingga sekarang ni digunakan secara meluas dalam greenhouse dan telah dipromosikan. Itu segi sejarah hidroponik kan. Dia telah wujud lama tapi kita tak tahu adakah itu hidroponik, tapi konsepnya dah lama dah sebenarnya. Okey, ini adalah jenis-jenis hidroponik lah. Dia ada nutrient film technique, ada deep water culture, weed system, edge and flow, okay, drip system dan aeroponik. Okay, drip system ni adalah fertigasi. Maksud dia hidroponik ni daripada keluarga, fertigasi adalah dari keluarga hidroponik. Okay, so bila saya kata hidroponik, maksud dia termasuklah sekali fertigasi. Okay, kalau kita tengok melawat dekat ladang kan, sekarang kita akan nampak fertigasi. Okay, fertigasi macam ni lah. Dia ada ni, ada polybag disusun berderet ni, ada pengairan. Dan juga kalau untuk sistem hidroponik, kita akan nampak pipe-pipe ni adalah sistem NFT. Okey, untuk sekarang kan, dia ada istilah sekarang ni kita kata from farm to table kan, untuk menunjukkan kesegaran tanaman tu daripada ladang terus ke meja. Okey, maksudnya apa kita punya produk tu segar yang dimaksudkan. Okey, tengok pula kalau high teknologi hidroponik. Okey, ini adalah high teknologi hidroponik. High teknologi hidroponik kalau daripada farm to table dah tak ada farm to table, from labs to table. Kan? Lagi lagi jauh terus ke table. Okey. Ini yang contoh yang daripada gambar yang pertama ni adalah contoh veggie factory. Ini adalah kaedah hidroponik yang dijalankan di dalam bangunan yang tertutup. Dan juga yang sini-sini sky farming, green building. Yang bawah ni adalah kaedah hidroponik yang dipanggil vertical farming ataupun urban agriculture. Okay, semua kaedah-kaedah contoh hidroponik dan tanaman di masa hadapan. Tapi dekat Malaysia ni di masa hadapan, kat negara lain dah ada. Contohnya Singapura, Jepun, Korea kan, dia orang dah ada ni, dia orang dah teknologi, dia orang dah ke depan. Okay, macam veggie factory ni, contohnya semua ni menggunakan orang kata artificial environment. Kita bagi cahaya, bagi kesesuaian suhu dan kita bagi apa lagi, oksigen, karbon dioksida dan semua-semua input lah kepada input buatan kepada pengeluaran tanaman kita ni. Okey, dekat Malaysia ni ada veggie factory. Kita ada, kalau nak tengok kita kena pergi dekat MAPI. Kita masih dalam research lah
model kilang Taraman di Mardi ataupun Baby Factory di Mardi, Serdang. Okay. Ini adalah high teknologi hidroponik. Okay. Okay, kita pergi balik kepada fertigasi. Okay, kelebihan fertigasi. Okay, kelebihan fertigasi ini dari segi bajanya, penggunaan bajanya dia lebih sistematik. Okay, dari segi penyakit, dia dapat mengatasi masalah penyakit bawaan tanah. Sebab tadi kan kita dapat tanah dalam pelebih and then you nampak dia alas semua kan. Jadi kalau penyakit bawaan tanah macam fusarium, nematode dan semuanya dapat diatasi lah. Okey, masalah rumpai dapat diatasi juga sebab kita pakai drip irrigation yang kita drip daripada zon akar. Jadi air yang dan baja yang kita beri tu dia tidak sampai ke sekeliling tanaman tu. Jadi maksudnya rumpai tak adalah dapat tumbuh sebab kawasan sekeliling tu kering, cuma yang basah di zon akar. Okay. Dan dengan penggunaan fertigasi juga, kualiti dan kuantiti hasil akan jadi lebih tinggi. Okay. Oleh kerana penjagaan yang baik dan juga kesan daripada baja tadi. Okay. Modal, di segi modal, kos operasi yang rendah. Kos operasi maksud dia kos pengeluaran. Kalau kita nak tanam, kita kena berbelanja. Kalau kita nak berhentikan tanaman, tak perlu belanja. Itu maksud dia kalau di segi dan ni ni kos operasi maksud dia kos air, kos baja, kos benih, itu kita kenalkan. Maksud kos tu murah sebab apa? Dia tak ada persediaan tanah. Dia macam kalau kita tanam, nak tanam pusingan yang kedua, kita just bersihkan bekas, korekkan tunggul tanaman lama dan kita letak benih baru. Itu je. Tak perlu kita nak gemur-gemur tanah cangkul-cangkul lagi dah. Okey, dia jimat masa untuk menyedia kawasan untuk pusingan seterusnya. Dia berkaitan dengan atas lah. Kalau kaedah konvensional, kita nak tanah semula, kita kena gembur-gemburkan tanah tu dan kita letakkan baja dia. Tu kalau macam kaedah fertigasi ni, dia kita melangkau lah proses penyediaan tanah. Dia terus kepada proses menanam. Okay. Di segi ruang pula, penggunaan ruang lebih cekap, bersih dan teratur. Sebab dia tanpa penggunaan tanah tu dia kuranglah di segi kekotoran. Boleh teruskan dengan Pak Robi. Okey, Assalamualaikum Tuan dan Berkatul. Kita jumpa lagi, sambung balik. Okey, semua ambil mood semula. Tadi kita sampai dekat kelemahan kan. Okey, saya sambung. Okey, kelemahan fertigasi. Okey, dia memerlukan ilmu dan kemahiran. Sebab bila kita fertigasi ni, dia dia bergantung kepada apa yang kita bagi. Kalau kita bagi air, dia dapat air. Bagi baja, dapat baja. Sebab dia akar dia tak bebas, dia tak boleh mencari makanan sendiri. Sebab tu dia memerlukan kemahiran. Okay. Jadi kos permulaan dia tinggi. Okay. Maksud dia kos permulaan ni, maksud dia kos nak menyediakan kawasan tu. Daripada tapak yang tak ada apa, nak menyediakan pengairannya. Kalau buatlah greenhouse-nya, sumpupannya. Dia pun, itu yang mahal tu. Tapi permulaan je. Tapi bila kita siap semua tu boleh tahan mungkin 10 tahun. Okay, boleh bekas tu mungkin tahan sampai 5 tahun macam tu. Jadi untuk mula je memerlukan kos yang tinggi. Tapi dia punya pendapatan dia berbaloi. Okay. Okay, dia juga memerlukan bekalan air yang bersih dan berterusan. Okay. Dan juga memerlukan sumber tenaga elektrik. Okay, tak ada tak elektrik, tak boleh lah sebab kita pakai pam kan. Okay. Terima kasih, baik-baik. Ada apa? Okay. Okey, dia tengok kesesuaian. Apa yang boleh ditanam secara fertigasi dan hidroponik ni? Okey, dia sebenarnya sayuran berdaun seperti kobi, sawi, kailan, sayuran buah seperti cili, tomato, terung, peria, timun dan sebagainya.
Buah-buahan jangka pendek seperti melon dan strawberry dalam hiasan, dan juga kalau untuk herba tu dia sesuai juga untuk halia. Okey, halia ni bukan hidroponik lah, halia ni petigasi. Okey, kita tengok apa kita perlu bila kita nak memulakan petigasi ni. Okey, keperluan asas eh. Okey, keperluan asas dia terbagi pada dua sebenarnya. Keperluan yang asas, yang betul-betul asas ataupun keperluan yang wajib ada. Kalau tak ada, dia tak boleh memulakan projek. Satu lagi keperluan yang bukan wajib tapi dia pelengkap kepada sistem kita. Okey, kita tengok keperluan asas. Keperluan asas adalah sumber air. Okey, ini wajib adalah sistem pengairan, baja, okey, media tanaman, alat pengukur baja, biji benih, dan juga bahan-bahan yang melengkapkan sistem kita tu adalah rumah lindungan hujan, rumah semayan dan juga rumah pam. Okey, kita tengok air. Okey, sumber air yang baik untuk petigasi adalah sumber air yang banyak dan tidak putus. Okey. Dia tak boleh macam ada perigi, perigi tu musim kemarau dia kering. Ha, tak boleh. Dia memang kena yang tidak putus. Contohnya kalau air paip, air terjun, air sungai dan sebagainya. Okey, air tu mesti bebas klorin, pH air mestilah 65, antara 65.5 hingga 7.5. Suhu air tubuh biasa, bukan air yang panas dan sebagainya. Isi ataupun kandungan mineral dia mestilah 0.09 sampai 1. Ukuran ni bacaan ukuran isi dia. Okey, punca air. Punca air boleh daripada air paip. Yang biasa digunakan adalah air paip. Air telaga, air gunung, air sungai dan air tasik. Okey, pendek kata mesti air yang bersih, tak ada warna, tak ada bau, tak ada rasa. Kalau sungai tu kadang-kadang kat muara dia rasa payau kan. Kalau tanah gambut dia warna coklat, jadi tak, air tu memang tak sesuai. Dia nak betul-betul air bersih. Okey, ini adalah okey, kalau kita nak mulakan petigasi selalunya kita akan buat analisa air. Selalunya kita ini kita akan mendapat perkhidmatan dari jajaran pertanian lah di kawasan masing-masing. Okey, jajaran pertanian dia dah ada dah apa standard kualiti air untuk pertanian. Okey, dari you tengok sini dia dah ada isi, kandungan isi betul dia, kandungan mineral dalam tu. Okay, untuk petigasi dia tahu mesti kurang daripada satu. Okay, kita nak menggunakan petigasi selalunya kita akan buat analisa. Dekat sana okey ke, dengar ke saya? Dengar apa? Ah ha, dengar sebab tadi saya dengar suara saya balik, echo. Okey. Ha okey. Okay. Ini adalah contoh bukan contoh, ini bukan contohlah, ini memang apa benda ciri-ciri standard kualiti air yang ditetapkan oleh Jabatan Pertanian. Okey. Ha dan kita boleh, bila kita nak buat petigasi ni, kita boleh hantar sampel air. Air paip rasa tak perlu. Air lain kalau kita pakai air sungai, air telaga tu kan. Dan hantar sampel air dia buat analisa untuk kita percuma. Untung jadi pengusaha pertanian ni. Dia banyak yang percuma, banyak tak sini. Okey. Keperluan asas petigasi yang kedua, tadi air, sekarang adalah sistem pengairan. Okey, tujuan sistem pengairan adalah untuk mengagihkan nutrien dan air kepada setiap tanaman. Dan sistem pengairan petigasi adalah sistem pengairan titis. Okey, komponen utama dalam pengairan adalah tangki larutan baja, tangki stok, pam elektrik, timer ataupun pengatur masa. Dan last sekali piping. Piping ni terdapat pipe utama, pipe ladang dan juga pipe titisan, penitis mikro. Okey, kita tengok segi gambar. Okey, ini adalah rupa tangki baja. Kalau you all datang tempat saya, nampaklah benda ni kan. Ini adalah tangki baja, ini adalah timer, ini rupanya pump. Okey, ini adalah penapis. Penapis sebab takut air kita kotor, masuk daun apa kan. Bila kita jualkan pengairan ni, pipe dia kecil. Jadi kita menapis, tapis dulu sebelum dia sampai dalam pipe. Ini adalah piping lah, pipe besar, pipe kecil sikit sampai kat ladang, dan pipe yang paling kecil kat ladang ni adalah dripper dia. Okey. Okey, ini adalah contoh lakaran yang senang. Okey, dia ada tangki, tangki baja, tangki air dan ada filter. Ni adalah laluan air. Ni dipanggil pipe ladang. Okey, ni pipe ladang juga dan sampai ke ladang. Ni ada kira ladang lah. Ini adalah bekas tanaman polybag 1, 2, 3 ni adalah bekas tanaman polybag.
Yang kecil ni adalah kita panggil dripper. Dripper ni yang menyambungkan di antara paip ladang ni ke dalam olubek dan pergi ke zon akap. Okay, kita tengok betul-betul. Ini adalah tempat dekat PPU lah. Kalau you all datang nampak, okay, ni di segi ni tangki baja. Okay, tangki baja dengan air. So yang biru ni adalah aliran. Ni ada pump air. Bila you on pump ni, dia akan lalu pump and then dia nak pergi sini. Lepas tu dia pergi dekat control, pressure control ni. Lepas tu dia turun. Ada filter. Bila ada filter, air tu di filter turun lagi ni sampai ke seterusnya adalah paip ladang. Okay, timer dekat sini. Okay, air ni dia pakai timer. Kita tak siram berterusan 24 jam. Mungkin dalam satu hari kata ada 5 kali. Pukul 8 sekali buka timer ni automatik. 15 minit. Nanti pukul 10, 15 minit lagi. Maksudnya dia pump secara berperingkat. Okay, ini adalah contoh gambaran paip dekat ladang. Kalau you datang nampak macam ni lah. Okay, daripada paip utama tadi terus masuk ke paip ladang ni dan dia pergi kepada, terus dialihkan kepada satu setiap polybag ni. Okay, terus sana. Okay, ni keadaan polybag lah. Kan tadi-tadi terus ke polybag and then kita ada paip kecil ni. Kita panggil mikrotube dan ada dripper. Dripper ni macam ni lah keadaan dia cucuk terus dekat zon pengakaran tadi. Okay, ini adalah juga dekat keadaan sebenar lah dekat petigasi. Macam ni lah rupanya kalau you nampak kawasan petigasi dia ada susunan bag. And then kita akan alaskan bag tu dengan butter kan. Di bawah tu adalah nampak paip. Paip kan, paip ladang. Setiap paip ni ada disambung kepada mikro tube dan masuk ke serve air dan baja ke setiap satu-satu tu. Zon akar untuk setiap pokok. Okey, dan kemudian kita pergi pada baja. Okey, yang ni saya rasa semua dah tahu kan. Baja, unsur tanaman, unsur pemakanan tumbuhan dia ada 16 unsur. Ketiga unsur bukan mineral yang didapati daripada air dan udara, iaitu karbon, hidrogen dan juga oksigen. Ketiga belah unsur adalah unsur mineral yang boleh diambil daripada tanah ataupun diambil melalui pemberian baja. Okey, unsur 6 unsur makro dan 7 unsur mikro. Sebagai ulangan dah semua dah tahu kan? Okey, kita tengok keperluan baja lagi. Okey, sekarang kita nak kenal apa itu baja petigasi. Okey. Baja petigasi juga dikenali sebagai baja AB. Dia sebenarnya adalah baja hidroponik. Tadi sebab dia ada AB, orang sebut AB je. Tapi sekarang maksudnya kalau orang disebut baja AB dah fahamlah baja hidroponik. Okey. Baja AB tidak boleh dicampur dan perlu disimpan dalam bekas yang berlainan. Okey, nampak A dan B bekas yang berlainan. Okey, baja AB perlu dicairkan sebelum diberi kepada tumbuhan. Okey. Dia perlu dicairkan dulu. Okay, pemberian baja adalah berbeza mengikut jenis tanaman, peringkat pertumbuhan dan juga cuaca. Okay, maksud berbeza pada kepakatan baja dan masa berbeza mengikut jenis tanaman. Okay, semua baja petigasi adalah jenis mudah larut air. Okay, baja merupakan baja yang lengkap dan seimbang dengan semua unsur pemakanan. Okay, dia baja petigasi ni dia berbeza dengan baja biasa yang kita tanam secara konvensional. Okay, contohnya baja biasa NPK, N2 nitro. Dalam bekas kan. Jadi kita kena bagi semua apa-apa pemakanan yang perlu kena bagi semua. Sebab tu dia kata baja ni perlukan adalah baja yang lengkap dan seimbang dengan keperluan tumbuhan tu. Apa?
Okey. Dia sebut tadi pasal pengasingan eh. Ini saja untuk makluman lah. Okey, stok pada A dan B perlu disediakan dalam bekal berlainan. Okey, apa tujuan pengasingan? Tujuan pengasingan sebab kita menggunakan baja kimia. Jadi biasalah bahan kimia ada yang bertindak balas antara satu sama lain. Sebab tu baja yang ada kalsium terpaksa diasingkan dengan baja yang ada fosforus. Sebab dia akan bertindak balas, dia akan terbentuk satu bahan yang lain yang tidak larut air dan tidak boleh diambil oleh akar. Kalsium juga dia tak boleh bercampur dengan bahan-bahan yang ada sulfit. Okey. Dia akan jadi sama jugalah. Dia akan menghasilkan mendakan yang menyebabkan paip tersumbat dan pokok tidak dapat mengambil zat kalsium dan juga zat sulfit. Okey. Okey, kita tengok tadi sebut A, B. Okey, apa dia dalam A dan apa dia dalam B? Okey. Dalam A ni dia ada baja kalsium nitrat dan dia ada ferum. Okay, dalam baja B ni dia ada potassium nitrat, magnesium sulfate. Nampak dia ada sulfate-sulfate ni, dia akan diasingkan dengan kalsium. Monokalium fosfate, mangan sulfate, zinc sulfate, cooper sulfate, acid borik dan ammonium molybdate. Okay, ini gambar lah. Gambar kalau kita baja kan ni, dalam A ni dia ada kalsium dan ferum. Okay, warna dia, dia letak ni warna kuning. Sebab apa? Ferum. Ferum ni memang warna kuning kan. Ferum tu dalam besi karat kan. Ferum 3 kan. Nah, besi karat warna apa? Warna kuning. Macam ni lah. Okay. Dalam B ni dia ada semua-semua ni. Dia ada 8 elemen. So B ni kebanyakan semua-semua elemen dia warna putih. So dia akan berwarna putih. Okay. Semua baja yang disebut ni baja dalam bentuk garam. Okay. Dia larut air dalam bentuk garam. Contoh macam garam kan. Kita bancuh dalam air dan terus larut dengan segera. Tentulah juga sifat baja irigasi. Okey, kita tengok komponasi baja. Tadi dia sebut A dan juga B. Okey, baja irigasi ni dia formulasi ataupun kuantiti yang digunakan untuk setiap tanaman tu berbeza. Contohnya melon, kita timbangan, contohnya timbang kalsium nitrat untuk melon dia memerlukan 11 kilo. Okey, ferum dia memerlukan 190 kilo berbanding dengan tomato. Tomato memerlukan kalsium nitrat lebih, 11.3 kg. Okey, iron 164 gram. Maksud dia saya nak tunjukkan sini adalah apa yang nak tunjuk setiap baja fertigasi itu dia ada formula khas untuk sayuran ataupun tanaman telah dikenal pasti oleh pakar-pakar. Okey. Ini adalah baja. Okey, kita kata mana nak dapat baja fertigasi dia, macam mana rupa dia? Inilah rupa baja fertigasi yang digunakan. Okey, ini yang gambar atas ni adalah baja yang belum ditimbang. Kita belum timbang 11 kilo, 9 gram dan semua belum timbang. Ini adalah satu-satu. Okey, kalau orang pengusaha yang dia buat berpuluh-puluh ribu pokok tu, dia akan beli yang baja yang macam ni lah, beli satu-satu. Kan? Macam ni. Okey, kalau kita yang kat kedai juga ada dah siap timbang. Ni A dan B. Ini kandungan A yang tadilah. Kandungan B yang tadi kan. Ni ada warna apa biru-biru sikit B ni. Kenapa? Cooper dia kalau kita masuk dalam makmak pun dia akan bawa Sorry. Cooper dia berwarna biru kan. Dia adalah ciri-ciri warna biru. Ini timbang. Okey, ada juga yang jual baja macam ni, fertigasi macam ni. Dia jual dalam bentuk paket, nampak? Ada paket macam ni lah. Dan juga ada yang jual dalam bentuk air. Okey, dalam bentuk air maksud dia telah dilarutkan dalam air. Daripada bentuk garam dah dilarutkan dalam jadi bentuk air. Tapi belum bentuk air ni belum boleh digunakan lagi. Okey, kita tengok macam mana kita nak larutkan baja. Okey, secara ringkasnya. Okey, contohnya kita dah kenal pasti. Kita nak tanam apa? Nak tanam melon. Okey, saya tanam melon. Okey, saya akan tengok formula melon. Berapa dia perlu kalsium nitrat, berapa dia perlukan fosforus, berapa kg dia perlukan magnesium dan sebagainya. Okey, saya akan timbang formula A kan. Saya akan timbang letak satu bungkusan. Okay, saya tengok pula untuk formula B, berapa diperlukan
untuk B. Dan saya masuk dalam satu bungkusan. Okay. Bajet AB perlu diasingkan. Jadi saya akan masukkan dalam bungkusan A dan juga saya akan masukkan dalam bungkusan yang bertanda B. Okay. Lepas kita timbang bajet, saya asingkan bungkusan tu, bungkusan A, saya akan masukkan dalam tong A. Saya tanda tong ni, stok A saya panggil. Okey. Yang bungkusan B, saya buat benda yang sama, saya akan masukkan dalam tong dan saya tandakan stok B. Kenapa kita nak tanda? Sebab kita nak kena pagi takut dia tertukar kan. Ha, okey. Step yang kedua, kita larutkan juga. Okey, lepas tu. Lepas kita larutkan, ni rupalah dalam botol, gambar botol ni larutkan dia, lantung ni tak nampak kan. Dalam gambar bawah ni adalah larutan dia, warna dia perang-perang A. Dan stok B warna dia biru-biru sikit. Okay, okay, lepas kita ni dah tidak ada stok. Okay, stok tak boleh digunakan, jadi kita apa, baja petigasi sebelum kita guna, kita kena cairkan dulu. Okay. Okey, cara kita nak cairkan macam mana? Okey. Tadi kita kata tangki larutan. Tangki larutan adalah tangki di mana baja yang dah boleh digunakan. Okey, macam mana kita nak cairkan baja nak masuk dalam tangki larutan? Okey, dalam tangki larutan ni mula-mula kita masukkan air dulu. Air, katalah tangki ni saiz dia 600 gallon. Okey, lebih kurang dalam 2000 liter. Okey, kita penuhkan tangki dia dulu. Tangki dengan air bersih. Okey, lepas tu cara dia kita cedok, okey, cedokkan dengan cebok ni. Okey, kita cedokkan katalah 2 liter. 2 liter dan kita masukkan cedok 2 liter stok, masukkan dalam tangki larutan A. Okey, bila kita masukkan, kita akan kacau. Okey, kita kacau supaya larutan A sebati dalam ni. Okey, lepas kita dah sebati, okey, kita cedok pula dalam tangki, dalam tong A, B, and then kita masukkan dalam tangki larutan baja. Okay, then kita kacau. Okay, lepas tu kita katalah tadi dia ada, dia meter baja, kepekatan baja ni dia ada alat dia. Kita panggil isi meter, kita nak mengukur kepekatan. Okay, sebab dia kalau kita buat air mula kan, kita rasa kan dah manis ke belum. Tapi baja ni dia ada alat dia yang mengukur kecukupan baja dah cukup belum. Contohnya kita nak ambil isi bacaan dia, katalah 2. Okay, isi bacaan, okay, ada 2. So, bila kita dah kacau semua, saat dah sebati, kita pun celuplah alat dalam ni. And alat ni akan menunjukkan, katalah dia baca-baca, oh baru 1.5. Tak cukup kan? Okay, satu-satu. Kalau tak cukup, kita ulang benda yang sama. Okay, kita cedok lagi stok A ni, masuk dalam larutan, kacau. Dan cedok lagi stok B ni masuk larutan kacau. Dengan syarat, bila kita cedok larutan A, katalah kita cedok setengah liter. Set B pun kena ikut setengah liter. Tak boleh setengah liter A pergi masuk B 1 liter. Tak boleh. Sebab formula tu memang dia dah kira supaya dia seimbang. Kalau awak terlebih, nanti terlebih ada unsur terlebih, ada unsur. Tukar sebab lagi tahu. Okay, okay. Dan kita check lagi. Okay. Kalau check lagi, okay, dah cukup. 2. Okay. So kalau telah kita check, alamak terlebih pula 2.5. Kita nak buat apa? Senang je kan, kita nak cairkan dia, kita masukkan air. Tambah air. Jadi tambah air, check lagi tengok, okay. Macam tu je, senang kan? Okay. Okay, nanti. Okay, ni okay, inilah. Okay, bila larutan baja ni adalah baja stok yang dah dicairkan. Dah dicairkan, dah sesuai untuk digunakan oleh pokok. Okay, stok baja ni adalah baja dalam bentuk garam yang dilarutkan. Tu kena tahu.
Kalau rindu pakai, stok bajet ni terus pergi tuang kat pokok, memang mati pokok ni lah. Sebab dia terlalu pekat kan. Okay. Okay, kita pergi kepada okay, pemberian bajet. Okay, macam mana kita nak guna bajet, pemberian bajet. Okay, pemberian bajet. Dikenali juga sebagai bajet AB ataupun bajet dekodi. Oh, ni sekejap. Sorry. Okey, baca. Okey, kita pergi kepada media tanaman eh. Media tanaman fertigasi. Okey, media tanaman, fungsi media. Okey, saya sebut media ni lah media. Kadang-kadang dalam bekas, bag ni kan. Media ni adalah ni yang sabut ni. Okey, kalau kita pakai tanah, media tu adalah tanah. Kalau kita pakai batu, medianya adalah batu. Okey, okay, fungsi media. Memegang dan membekalkan air. Memegang dan membekalkan nutrien. Memberi sokongan untuk menggantikan tanah. Okey, fungsi tanah dalam memberi sokongan adalah dia memegang akar kan supaya akar tu tak tumbang, ditiup angin dan sebagainya. Itu juga fungsi media. Okey, ciri-ciri media yang baik. Okey, ciri media yang baik, kadar pegangan air mestilah 60 hingga 80%. Okey, pengudaraan yang baik iaitu selain lebihannya adalah udara lah. Suhu sekeliling. Okay. Kebolehan penyusupan akar yang baik. Maksudnya dia longgar, akar dia boleh menyusup kat situ. Okay. Media perlu bebas penyakit. Media itu mestilah mesra alam, tahan lama, murah dan boleh diperolehi dan juga ringan. Okay. Sebab tu dekat Malaysia ni ramai banyak kita pakai sabut kelapa. Sebab itu banyak di sekeliling kita, banyak pengusaha kelapa dan juga dia ringan. Okey, ini adalah media contoh. Okey, media yang popular kat Malaysia. Kita pakai habuk sabut kelapa 100% ataupun pakai skam padi bakar 100% dan juga kita pakai campuran habuk sabut 50% dan juga skam bakar 50%. Okey, campuran sabut dan skam bakar ni adalah yang terbaik lah kiranya. Okey, bekas tanaman. Okey, saiz bekas tanaman dia bergantung pada tanaman sebenarnya. Okey, saiz yang biasa digunakan 16x16 ataupun 16x24. Nah, kalau lagi besar untuk tanaman yang besar seperti halia dan sebagainya lah. Okey, bekas tanaman mesti mempunyai lubang di bahagian tepi dan bawah. Okey, bekas tanaman fertigasi atas tanah kebiasaannya akan disusun atau dilapik dengan batu bata untuk memberi penggunaan dan mengelakkan jangkitan penyakit bawaan tanah. Okey, ni bekas tanaman selalunya dia akan susun atau debat bata ataupun dia akan alas dengan lupa nama dia. Weed mat. Okey, dia alas. Okey, tujuan alas ni untuk mengelakkan daripada jangkitan. Okey, macam inilah kalau you pergi kat ladang fertigasi, you nampak lah kan. Okay, jarak ni dia bergantung pada pokok. Kita tak boleh kata, oh tu siapa terlalu jarak, kenapa terlalu dekat, dia bergantung pada apa dia nak tanam tu. Kan, ni dekat-dekat ni macam nak tanam halia kan. Sayur-sayur. Okay, pH meter. Ini pun saya rasa ramai dah tahu. Okay, kita memerlukan alat untuk mengukur pH meter dan juga alat untuk mengukur baja, dia panggil isi meter. Okay, pH. Kita tak mengukur. Kita cuma tahu pekat dengan cair. Ha, itu je. Okay. Bila kita nak mengukur nutrien tu, nak mengukur berapa kalsium, berapa magnesium, kita mungkin menggunakan, pergi dekat lab lah menggunakan alat yang berlainan. Okey, benih. Okey, benih yang baik. Okey, benih yang baik biasanya telah dirawat dengan racun bulat dan juga bebas penyakit. Okey, benih yang baik perlulah tahap penyakit. Benih yang baik perlulah bakal terpilih.
Okay, selalunya kalau fertigasi kita menggunakan benih yang F1 lah. Sebab dia kan fertigasi ni dia modal yang mahal. Jadi hasil kalau F1 tu hasil yang terbaik. Sebab tu kita gunakan benih yang baik. Okay, benih tu mestilah bernas dan ada tercatat kat situ peratus percambahan. Supaya bila kita tanam tu kita tahu berapa peratus tak tumbuh dan kita boleh tanam ekstra. Okay, benih juga perlulah sesuai dengan keadaan setempat. Okay, tak semua tanaman adalah timun. Timun tu ada banyak jenis contoh eh. Oh, timun ni kalau dekat Selangor tak laku, kat Johor mungkin laku. Itu maksud dia sesuai dengan keadaan setempat dan permintaan dan boleh diterima diterima di pasaran. Okey. Kalau kita tanam ramai nak beli tak nak. Tak nak bila kita tanam, oh saya tak nak yang jenis tu. Saya tak nak terung yang panjang, saya nak yang pendek-pendek gitu kan. Itu salahlah. Okey. Selalunya kalau pengusul fertigasi ni dia kena bila dia nak tanam tu dia dah tahu dia berdasarkan kepada apa dia kata tu dah mencukupi dah. Mencukupi, bekalan mencukupi. Contohnya ni betik atau tembikai dah mencukupi dekat Malaysia ni. Maksud dia orang boleh dapat di mana-mana dah cukup. Ini kalau SSR kurang dari 100 maksud dia tak cukup lah. Kita tak cukup di daging, tak cukup halia. Maksud dia kita terpaksa import. Tak cukup terung. Maksud dia bila kita nak menanam ni kalau boleh kita berpandukan kepada statistik yang dikeluarkan oleh jatuh perangkat lah. Baru kita punya tanaman kita tu tak terbengkalai, tak dapat dijual. Okey, kita tanam benda-benda yang cili. Cili tu baru 30% dia boleh baru 30% dia memenuhi permintaan bekalan sendiri. Maksud dia 70% lagi tu mungkin kita import. Kan? Kalau 100% maksud dia 100% benda tu dah dikeluarkan sendiri. Itulah ini adalah panduan untuk selalunya jadi panduan kepada pengusaha yang besar. Bila dia nak menanam dia mesti berpandukan benda ni. Okey, keperluan asas dah habis yang wajib. Sekarang kita pergi kepada keperluan yang melengkapkan sistem kita. Tak ada pun tak apa, tapi kalau ada pun lebih baik. Okey, yang pertama tadi kita kata rumah tuduhan. Hasil secara berterusan, tak bergantung kepada cuaca. Okey, kalau musim hujan tak boleh petik, tak boleh ni lah. Tak ada masalah yang tu. Okey, kita dapat mengurangkan keguguran bunga. Okey, sesuai untuk kawasan yang mempunyai taburan hujan yang tinggi, dia terlindung daripada hujan lebat, dapat mengurangkan serangan kulat kesan daripada kelembapan yang tinggi. Penggunaan baja lebih efisien sebab dia tak, bila kita bagi dekat pupuk, baja gitu tu tak larut air. Dapat mengurangkan penggunaan racun perosak sebab bila kita ada rumah lindungan serangga apa utamanya ni serangga tak dapat masuk kita kuranglah menggunakan racun perosak kan. Jadi kualiti hasil lebih tinggi sebab dia penyakit kurang, tak kena kulat buah kan. Contohnya buah cili yang selalu ada hitam kena intraknon semua tu dia tak dapat mengurangkan. Dan pengurusan tanaman lebih mudah lah. Bila terlindung hujan, rumah tanaman lebih mudah, dia lebih bersih, kering dan sebagainya. Okay, ciri-ciri rumah perlindungan hujan yang baik. Okay, dia mestilah mampu melindung hujan dan serangga. Mestilah kan. Pertama lalu pun rumah lindungan hujan. Okay, dia netting dia selalunya 32 mesh. Okey, 32 mesh ni selalunya dapat menghalang hampir semua serangga kecuali juga ada kecuali kecuali hama dan juga kutu trip. Kita boleh buat lagi lebih rapat lagi net ni tapi kalau lebih rapat masalahnya kita pun tak boleh masuk kan, dia panas. Jadi terpaksalah kita bertahan kalau sampai 40-50 memang tak sesuai lah untuk bekerja, nak bekerja dalam tu. Okey, dia mesti teluk sinar, teluk cahaya. Okay, dia mempunyai ruang pengudara yang baik di segi ketinggian, luas dan jejaring.
Okay, ini adalah contoh. Ini rumah lindungan hujan. Ini adalah rumah lindungan serangga. Okay, satu lagi rumah serayan. Okay, kalau kita nak buat projek besar, kena ada rumah serayan. Okay, sebab rumah serayan ni adalah tempat anak benih. Di pokok kita, kesihatan pokok kita, kesuburan dia bermula daripada anak serayan ni. Ha, kalau sihat anak serayan, insyaAllah lah pokok kita akan membesar dengan baik. Okay, tengok. Tujuan rumah serayan, melindung anak benih daripada hujan dan serangga. Dinding dia mestilah kali serangga. Okay, bumbung dia macam tadi juga lah sama je. Okay, ha, tapi dia cuma kecil. Okay. Sama juga. Okay, kepulauan seterusnya adalah rumah pam. Ini contoh rumah pam kita lah dekat TPU. Okay, tujuan rumah pam melindungi baja daripada panas matahari. Okay, kalau tak ada rumah, baja ni panas. Dia tak boleh panas baja ni. Nanti dia apa kecepatan, efisiensi baja tu dia akan kurang. Okay, dapat. Sampai hujan tapak ni tak sesak sangat nak jalan kan. Okay. Okay. Kita tengok. Kaedah-kaedah. Okay. Okay. Kalau kita pergi melawat dekat ladang kan, macam-macam kaedah petigasi dia digunakan. Maksudnya ikut orang kata inovasi dan kreativiti pengusaha. Okay. Ini adalah contoh petigasi terbuka atas tanah. Okay. Sebab dia duduk atas tanah. Atas tanah dia terbuka bila tak ada bumbung kan. Okey, ini satu kaedah. Okey, kaedah yang lagi digunakanlah pertigasi atas tanah. Dia tak pakai bekas tanaman tapi dia pakai tanah tapi dia drip air baja. Ha, dia konsep pertigasi juga kan. Ha, satunya tanam jagung, tanam benda-benda macam tu kan. Ha, boleh je kan. Pertigasi tapi tak tanam, tak pakai bekas. Okey. Okey, ini adalah contoh pertigasi gantung. Ha, ni yang kat sini ni, yang biru-biru ni adalah contoh tempat. Okey. Pertigasi gantung. So selamat. Okay. Dia sesuai untuk semua pokok, pokok menjala, pokok ni. Tapi kalau pokok menjala lagi cantik, dia sesuai, dia senang untuk kita nak buat penuaian. Ha, nanti ni pokok timun kan, nanti pokok timun menjala ke atas, buah dia tujuh butai kat bawah. Kalau timun ni daripada bawah tak gantung, dia memang susah nak harvest, dia duduk celah-celah daun kan. Lagi cantik lah. Okay. Okay, ini adalah satu lagi pertigasi para. Pertigasi para. Okay, dia sama macam gantung tapi dia tak gantung tapi dia letak atas rak. Ha, ini dia panggil pertigasi para. Okay. Dia sama juga macam gantung tadi, memberi kebaikan bila kawasan tu banjir. Satu lagi memberi kebaikan orang yang buat kerja tu, dia tak payah duduk-duduk lah. Kata bertinggung kan, bertinggung jalan-jalan itik ada satu pokok, satu pokok. Dia memang di segi pekerja dapat bertahan lah, segi sakit belakang semua dia dapat bertahan. Dia tak cepat penat. Okay. Okay, ini adalah pertigasi meja. Pertigasi meja ni dia sesuai untuk sayur, untuk sayuran. Pertigasi meja ni dia akan, kita akan buat bekas macam meja dan kita letakkan media kat sini kan. Yang tadi you nampak satu polybag, satu polybag, satu polybag kan, tapi tak, dia buat besar kali macam meja, ada tebing, and then letakkan media, dia letakkan kokopit and then dia letakkan pengairan. Jadi nanti air ni akan menitis lah. Ni dipanggil meja. Dia lebih sesuai untuk sayur dan sangat praktikal lah. Tak payah pakai banyak bekas kan. Okay, pertigasi meja. Ada lagi tak? Okay. Sekarang kita selalu cakap pasal teknologi-teknologi pintar ni kan. Rancangan Malaysia ke-12 pun kata nak apa, pintarkan pertanian. Okay, kita tengok pertigasi pintar. Okay, pertigasi pintar.
Okey, pertanian pintar dalam tanaman pertigasi melibatkan aspek penjagaan, siraman air, membaja, meracun dan sebagainya. Okey, apa tujuan pertigasi pintar? Kenapa nak pintar-pintarkan sangat pertigasi pertanian ni? Okey, sebab apa? Dia meningkatkan produktiviti hasil. Okey, dia mengurangkan penggunaan tenaga. Okey, bila kita pakai banyak teknologi akan mengurangkan tenaga. Meningkatkan tahap security makanan. Okey, tahap security makanan tu yang tadilah SSR tu. Okey, itu kita panggil kecukupan makanan ataupun tahap security. Maksudnya kita nak lebih lagi makan meningkatkan lagi senarai yang ada dalam 100% SSR tu. Okey, jadi nak mengurangkan import. Okay, dia juga menjimatkan masa. Okey, sebab bila mesin yang buat kerja mestilah dia cepat kan? Okey, ini contohlah. Okey. Okey. Ini adalah contoh ciri-ciri pertigasi pintar. Okey, ciri-ciri pertigasi pintar tu dia mesti ada, dia mesti boleh dikawal. Okey, siapa yang mengawal? Kita pula boleh kawal, kawal daripada jarak jauh. Okey. Pertigasi pintar mestilah boleh boleh dipantau. Okey, kita boleh pantau daripada jarak jauh. Okey, maksudnya kita dari mungkin pengusaha tu dari seminar lah, dia pergi seminar, dia boleh memantau keadaan ladang dia tu. Di segi cukup ke baja, kering ke air dalam tong dia tu, meracun hari ni dah siap ke belum. Contohlah saya bagi ni kan. Okey, cuaca hari ni hujan ke kat tempat sana? Cuaca hari ni macam mana? Sejuk ke? Dia boleh pantau. Okey. Dan juga dia boleh dikawal. Okey, kawal maksud dia bila dia tahu tong tu kering, accidentally ada kecuaian tong kering. Okey, dia boleh on pump dia untuk dia kawal, kurangkan siraman hari ni. Okey, dia kawal daripada tempat luar negeri, dia kawal kadar siraman kurang sebab hujan. Semua tu dia buat pakai remote lah. Dia pakai daripada jarak jauh menggunakan smartphone. Okey. Dan juga ciri-ciri pertigasi pintar ni dia boleh memberi notifikasi ataupun maklumat ladang kepada tuan punya ladang pengusaha tu. Okey, contoh-contoh aplikasi ni kita nampak ni. Dia bagi bacaan isi meter, dia cakap isi meter berapa. Dah cukup berapa. Kita tengok dia bagi isi meter satu, pokok tu patutnya dua. Kita pun okey naik kat isi meter. Semua pakai daripada jarak jauh. Okey. Okey, bacaan tangki AB apa jadi. Okey, dia boleh bagi tahu status bancuhan. Ini status bancuhan baja lah. Okey, pump tu dah bancuh baja ke belum? Okey, dah siap ke belum? Dan dia boleh bagi status kawal pump pertigasi tadi, pump air. Okey, dia boleh bagi bacaan suhu. Kita nak tahu keadaan panas ke, perlu tambah air ke, perlu cairkan baja ke, perlu pekatkan baja. Okey, dia boleh bagi bacaan kelembapan udara. Supaya kita dapat mengawal kadar pump tu. Okey, dia juga boleh memberi bagi masa tumbuh sarang tanaman tu, jenis tanaman dan maksud dia ini rekod. Dia boleh menyimpan rekod untuk kita. Okey. Apa yang dia buat lain daripada tadi pump saya tunjuk pump dekat TPU ni kan? Apa yang ada bila tanaman pintar ni peralatan dia adalah secara bersepadu lah gabungan daripada saya ada sensor, ada smartphone, ada remote control dan sebagainya. Okay, selalunya dia ada banyak sensor lah. Okay, ni sensor, dia sensor detect baja, tangki baja ni. Tangki baja, stok baja cukup ke tidak. Dia ada sensor detect air cukup tidak. Kan, dia ada sensor perjalanan air nak kita kena tutup ke off atau macam macam tu. Itu adalah ciri-ciri tanah pintar lah. Okey. Okey, ini. A dan B tu mungkin tersilap. Okey, satu lagi after ni kata
automatic mix automatic dia baju baja tu pakai sistem. Okey, baju baja pakai sistem. Lepas tu dia lebih accurate, lebih uniform dan precise application. Lepas tu dia, oleh itu dia akan improve uptake. Kan dia akan improvekan pengambilan baja. Okey, dia oleh itu dia dapat save baja dia sampai 30%. Lepas dia gunakan peralatan persis ni. Jadi dia menggunakan IoT sebab dia mesin kan. Dia mesin mesti lah accurate kan, tak macam orang. Dan dapat mengurangkan apa human error orang kata. Okey. Di segi okey. Dia sebelum tu juga dia tak ada record untuk fertilizer mesin, dia tak ada record. Dia tak ada record sebelum minggu lepas dia bagi baja banyak mana batu banyak mana baja. Dia jangan tu tak ada record. Dia buat dan dekat tu. So, bila kita pakai sistem sekalian persis ni, kita dapat sistem tu dapat menyimpan record. Assalamualaikum. Korobio kita? Pelajar lain dengar tak suara Korobi? Tak dengar, tak dengar. Tak dengar juga? Tak dengar. Okey. Saya kemarin ada bincang jugalah kemungkinan dekat TPU masalah lain. Tadi macam tersekat-sekat juga kan banyak kali. Kita tunggu sekejap kan. Harapnya semua pelajar bersabarlah. Siapa ni? Kak Lina ada dengan Puan Robi tak? Dekat sana. Hello? Sebab saya nampak cursor bergerak ke? Yang lain masih tak dengarkan suara Puan Robi? Tak. Belum. Okay.
Kita tanya dekat dalam situ. Ali? Assalamualaikum. Salam. Macam mana perubahan dah okey ke? Okey tak? Nampak tak? Dengar ke suara? Dengar. Suara dengar. Screen pun okay. Dengar. Screen pun okay. Nampak. Okey, tadi sampai mana yang stop? Sampai mana stop? Puan, tadi dekat mana yang kita apa tak dengar tu, kita boleh ulang balik. Hello, dengar ke? Dengar. Puan Robi boleh boleh mulakan semulalah bahagian ni. Bahagian yang mana puan? Sekarang ni yang screen biostimulat ni. Screennya macam dia tertutup sikit dengan yang covering atas tu. Okey, bahagian okey. Yang kat sini eh? Kat sini ke puan? Yang ni dah. Okey, ni sebenarnya last ni. Okey, boleh kita boleh sambung. Ya. Kat sini kan? Okey, ini okey boleh ya? Boleh ya kan? Ready ya puan eh? Boleh. Okey. Okey, ini fisiologi tumbuhan menghasilkan pertumbuhan yang baik melalui pengambilan nutrien, meningkatkan ketahanan terhadap serangan serangga, penyakit dan meningkatkan kualiti dan juga meningkatkan ketahanan terhadap tekanan. Meningkat ketahanan maksud dia ketahanan maksud ketahanan tekanan di segi pokok tu stres, mungkin dia kurang air, dia kurang baja, stres sebab serangan, jadi dia akan lebih tolerate dengan stres tu. Okey. Okey, pemberian bahan-bahan organik ni dalam bentuk cair, selalunya kita alirkan dia dalam melalui dripper, melalui pengairan. Okey, kita masukkan dalam tangki baja lah maksud saya. Dan juga kita buat semburan secara folia, maksudnya sembur ke daun. Okey, di antara bahan-bahan organik yang kita boleh dapat di pasaran ialah fish amino, ekstrak rumpai laut, EM, efektif mikro, plant booster,
FPJ ni adalah fermented plant juice, fermented fruit juice dan juga lain-lain. Okay, kalau dekat dekat TPU ni, kalau future amino, plant booster, fermented plant juice dengan fruit juice tu memang kita buat sendiri sebab benda-benda ni sebenarnya dia mahal kalau kita beli. Dia kadang 1 liter tu sampai RM30. Kalau pokok banyak sekali kita tuang tu dah 600 ml katakan dalam tangki. Jadi elok kita buat sendirilah. Okey. Okey, tengok kebaikan dia apa. Kita kena kenapa kita nak pakai benda. Kita kata kita perigasi canggih pakai kimia kan, tapi tidak. Kita perlu juga apply bahan-bahan organik kepada tanaman kita. Okey, contohnya apa? Contohnya dia boleh improvekan crop hasil tanaman kita. Dia boleh memperbaiki merangsang metabolisme tumbuhan, dia boleh optimiskan nutrient uptake, dia boleh protect daripada biotik dan abiotic stress, dan juga dia boleh meningkatkan soil microbial activity. Maksud dia meningkatkan soil ni, maksud dia media lah, dia boleh memperbaiki media. Jadi bila media sihat, pokok tu akan sihat lah sebab dia dapat ambil baja dengan cekap. Okay. Okay, ini saya rasa dah last. Okay, saya rasa itu je perkongsian saya pada hari ini. Saya harap dapat memberi manfaat lah. Jadi saya sekarang saya buka kepada soalan-soalan bagi-bagian yang nak diberi, perlu diberi penjarahan lagi. Okay, saya serahkan kepada Puan Hani. Okay, terima kasih diucapkan kepada Puan Robi atas perkongsian mengenai tanaman fertigasi. Okay, so sekarang ni kita dah buka untuk sesi soal jawab. Jika pelajar ada soalan ataupun yang tidak faham, boleh ajukan kepada Puan Robi. Yang ada di Facebook Live pun boleh share bersama untuk kita bertanyakanlah kepada Puan Robi. Okay, boleh tanyakan. Selalu kita jumpa kan? Saya check dekat Facebook Live juga. Facebook Live. Okey, dah ada soalan. Sekejap saya bacakan ya, Puan Ruby. Daripada okey, soalan pertama. Adakah TPU turut menggunakan sistem fertigasi secara pintar IOT di ladang? Adakah TPU turut menggunakan sistem fertigasi secara pintar IOT di ladang? Okey, terima kasih. Okey, buat masa sekarang TPU memang tak menggunakan IOT. Belum lagi. Belum lagi. Memang belum dapat tengoklah. Kita upgrade punya sistem fertigasi yang lebih pintar. Okey, soalan kedua. Tinggi keserangan serangga sebab penguraian itu lagi ada. Baju organik tak jelas. Oh, tak jelas kan? So,
sebenarnya uraian dan sebagainya. Lain sama slow. Tak dengar. Forum tak dengar. Saya ulang lagi sekali eh. Forum okay, okay. Boleh? Okey okey. Okey boleh boleh puan. Okey saya ulang. Okey, soalan daripada Amy Afila. Puan, baja organik bukan lagi tinggi ke serangan serangga sebab pengurangan tu lagi ada risiko ulat sebagainya. Boleh huraikan sikit ke? Baja organik. Yang ada untuk serangan serangga. Okey, baja organik yang kita pakai dekat petigasi dekat sertifikasi ni adalah baja dalam bentuk cair. Okey, baja dalam bentuk cair ni dia tak adalah ulat apa semua, memang dia tak ada. Dia ada mikro-mikro yang baik saja. Memang tak ada masalah lebih baik lagi dia akan menyihatkan tumbuhan tu dia lebih ketahanan dia lebih tinggi terhadap serangan. Maksudnya kalau dia kena serangan dia tak adalah nampak dia macam kekurangan zat semua. Memang tak ada. Itu kalau organik yang macam ada serangga tu selalunya kita pakai dekat ladang terbuka. Itu pun tak adalah serangga-serangga yang kata serangga yang memudarat kan. Selalunya kalau contoh senang, kalau kita pakai tinja kan, tinja tak ayam selalu kan dia ada ulat kan. Tinja tak ayam tu ulat je lalat saja. Dia tak ada memberi kesan yang mudarat, tak ada menambahkan serangga-serangga perosak, tak ada. Okay, baik. Okay, soalan seterusnya. Puan, adakah pertumbuhan algae di permukaan air dan dinding bekas tanaman hidroponik kejadian biasa? Bagaimana nak elakkan perkara ini berlaku? Pertumbuhan algae. Okay. Algae ni, dia selalu akan tumbuh bila ada cahaya. Sebab tu, kawasan baja, kita kat TPU ni kita tak buat hidroponik ya. Tapi saya beritahu apa yang saya tahu je lah kan. Memang tak ada hidroponik kat TPU sebenarnya, dia kita petigasi saja. Bila tu kita kena cuba lindungkan, kita pakai tangki yang tidak terlalu cahaya, lindungkan dan tutup, jangan terdedah cahaya. InsyaAllah agi memang tak ada. Agi ada bila ada cahaya dia masuk. Dia macam juga akuarium ikan kan. Kalau letak kat luar memang ada lah agi, kalau letak kat dalam rumah memang tak ada. Itu je. Okay. Agi tu mengurangkan baja. Kurangkan baja kita eh. Macam mana? Kena kurangkan baja. Dia bukan kurangkan baja. Agi tu akan makan baja. Agi tu akan makan baja. Jangan bagi kena cahaya, itu je betul dia. Okay. Jangan bagi kena cahaya je. Sebab cahaya kan? Ada cahaya ada lagi. Kalau tak ada agi, tak ada cahaya memang tak ada agi. Pelajar sekarang tengah buat projek urban farming. Jadinya ada sebahagian projek pelajar yang tumbuh algae dekat bekas tanaman. Pakai baja. Pakai baja kan pakai tanaman? Sebab cahaya lah tu. Sebab tempat dia tu cahaya. Baja terkena cahaya. Okay. Okay, terima kasih Puan Robi. Okay, soalan seterusnya. Kalau larutan baja AB kita dah ada ketul-ketul putih, maksudnya dah tak boleh guna dah ke? Larutan baja AB dah ada ketul-ketul putih, maksudnya dah tak boleh guna dah ke? Tapi okey, larutan baja AB sepatutnya bila kita nak buat stok kan, memang tak akan ada, sepatutnya memang kita kacau sampai dia tak ada garam. Maksudnya 100% larut lah. Kalau dia ada larutan putih, dia saya tak pasti itu datang dari mana, tapi tidak sepatutnya. Kalau dia expired pun dia tak ada expired sebenarnya. Semua dia akan makin berkurang kesan, tapi keladak tu macam dia tak larut, macam dia tidak balas. Kalau keladak tu lah. Sepatutnya dia memang tak ada isu tu. Mungkin ada yang tak kena lah dengan baja tu. Tak buat tak tercampur ke, mungkin tak campur tapi tak tahulah, dia nampak seolah-olah tercampur kan. Tapi memang tak ada keladak sepatutnya. Dia tak ada keladak yang sebab mendapat.
Tambah pula kalau ada saya boleh nampak putih. Tapi dia ada akan ada macam makin keruh ada, nampak ada. Masa tu maknanya contohnya kalau bajet A, kalau lama-lama kan kita nak ambil kita kena kacau kan. Supaya dia sebati balik. Dia macam makin keruh macam tu. Tapi sampai keladak nampak larutan putih seolah-olah dia tak larut tu, saya tak pernah nampak itu. Nampak macam dia dah tercampur tu. Ataupun, tapi tak mungkin takkanlah tak larut kan. Mesti kita dah kacau habis masa kita nak buat stok kan. Saya pastilah itu dah semua dah tahu kot. Tak mungkin terjadi kejadian tak larut tu. Okay. Soalan seterusnya, ada beza ke polybag hitam dengan polybag putih? Okay, polybag hitam sekarang tu ada pula ni, dua putih dalam hitam. Pernah nampak ke? Pernah kan? Ada, okay, kalau kita tanya orang yang guna dia kata ada beza. Polybag putih ni dia mengurangkan panas. Okay, tapi ada pula dia punya kontra. Dia kata polybag putih ni nanti akar dia tak sampai tepi. Dia main kat tengah aja. Kalau polybag hitam pula dia panas tapi akar dia sampai tepi. Akar dia boleh memenuhi polybag seperti dia warna hitam kan? Kan akar tu dia apa bergerak kat atas, kat ada tak ada cahaya kan? Hello. Patutnya polybag tahan bertahun, boleh 5-6 kali pusingan. Tapi kita orang pakai yang itu dia tak tahu kenapa. Polybag baru-baru sebenarnya barang-barang baru ni semua tak tahan lah sebenarnya. Saya pakai sekali dah reput dah. Baru sekali pakai. Masuk kali kedua dah tak boleh angkat polybag. Kalau angkat polybag hancur. Tapi hitam putih saya rasa tak ada isu. Yang isunya boleh beli tebal sikit ada UV protection. UV protection tu polybag dia macam berkilat sikit. Mungkin dia mahal sikit lah. Warna tak ada isu besar. Boleh je. Putih boleh tu mahal. Boleh je. Tapi kebanyakan kita guna polybag hitam kan yang ada dekat ladang. Dulu orang pakai putih lah kan, dia konser sangat lah. Bila sekarang ni tak ada dah. Okay. Ada lagi? Ada lagi last soalan. Soalan yang sama pasal algae tadi. Follow up soalan saya tadi. Kalau saya tinggalkan tanaman dalam kawasan bercahaya tapi gunakan bekas hitam, algae masih tumbuh ke? Tinggalkan tanaman tadi tu dekat kawasan bercahaya tapi kita gunakan bekas hitam. Bekas hitam, maksudnya bekas dia akan tumbuh kalau tanaman tu kecil dan cahaya tu boleh tembus. Maksudnya dia punya kalau tanaman tu dah besar, dia akan menutupi lubang tu tak? Kalau saya anggapkan dia tanam hidroponik lah ni kan? Kalau hidroponik kan ada lubang tanaman, kalau tanaman tu dah besar, daun dia akan menutupi lubang tu. So dia dah terlindung daripada cahaya. Yang bekas tadi tu hitam lah. Maksudnya okey lah, tak ada cahaya. Dia, sepatutnya tak tumbuh lah kalau tanaman tu dah besar. Yang dia mula-mula nak tumbuh agak-agak tu bila tanaman tu masih kecil. Dan juga kalau hidroponik tu, hidroponik mungkin air tu bukan di bawah paras, pakai media span kan. Kalau pakai span mungkin air tu terlalu kata banjir sampai menutupi span tu, maksudnya air boleh nampak daripada luar. Itu memang terdedah lah air tu. Tapi selalunya kes ni bila pokok tu masih kecil, bila pokok tu dah besar dia tutup semua, dia tak ada isu dah pasal algae tu. Sebab macam pokok tu masih kecil jadinya dia tak dapat tak ada masalah dah. Okey. So kalau guna bekas hitam tak ada masalah jugalah kan? Tak ada masalah, cuma air tu terlalu panas kot. Air tak boleh panas. Sebab tu pakai, tapi eloknya bertutup lah. Sebab tu orang pakai pipe warna putih kan. Air tu tak boleh panas. Takut dia kan air panas. Kalau air panas ni dia oksigen dia kurang. Dan pokok pun stres. Apa? Nanti lain.
sebab bekas bekas hitam dia absorb heat. Ha, kan? Takut yang tu lah. Takut itu isu lain lah pula kan. Seeloknya bertutup lah, berbumbung lah kot. Ni bertutup. Tak, bekas putih pun okey lah. Dia tak, asalkan dia tak transparent kan. Okey je bekas putih. Soalan yang satu saya rasa berkait juga tadi yang Puan Robi kata tadi mengenai spine. Kita guna spine sebagai medium penanaman hidroponik. Lepas tu ada algae tumbuh pada spine tu. So apakah apa cara yang kita nak selesaikan ni? Kalau ada algae tumbuh pada spine. Solusinya kalau adalah algae tumbuh pada spine, maksud dia kalau air tu maksud dia air tu banyak tergelam spine. Tenggelam span, sekali span tu ada airnya dia akan. Tapi kalau kita betul-betul kurangkanlah parah air tu. Sebab lagi pun bila pokok kita tanam, dia tak perlulah air paras span tu. Air paras span tu bila mula-mula tanam saja kan. Akar belum cecah. Akar tu kan makin turun-turun ke bawah. So air pun boleh makin menurun. Mengikut para air tu mengikut para akar tu. Dia maksud dia biar 75% dia tenggelam, 30% lagi kat atas tak perlu tenggelam dah sebab akar dia kan dah ke bawah kan. So tak maksudnya span tu lama-lama agi tu tak hidup lah kat situ. Dia hidup bila tenggelam dia span tu sebab dia dah terkena cahaya. Betul. Kalau dah tenggelam, jangan bagi tenggelam lah. Justru supaya jangan sampai air nampak daripada atas. Maksudnya dan tak perlu tenggelam tu nanti dia, sebab bila kita masuk dalam tanaman dia akar tu mengeluarkan udara 30% pada atas tu patutnya tak tergelam air. Biar yang bawah aja tergelam air. Lagi pun akar rambut tu dekat bawah tu. Dengan siapa dia panggil dia tergelam. Kalau kita guna hidroponik kita gunakan sponge. Waktu awal, fasa awal tu je lah yang masa awal pun tak perlu sampai banjir pun span tu lah. Tak susah nak sebut. Tak perlu banjir span tu. Yang sekadar dia basah span lembab dan ada akar tu sebagai sumbu kan. Tak perlu banjir. Sekadar mencecah. Kalau banjir tu hari yang tumbuh tu. Tapi kadang-kadang masalah dia, kadang-kadang hidroponik kita tu tak level dia tak sama. Kan betul tak? Dia tinggi rendah, dia senyek. Ini dah terangkat, sana dah tergelam. Itu isu dia sebenarnya. Kena levelkan betul-betul lah. Sebab levelkan dia punya apa. Bukan bekas kena levelkan lah supaya sama-sama tenggelam. Yelah level sama lah. Jadi susah nak adjust. Saya faham lah tu. Dia susah nak adjust sebab senyek kan. Betul. Dia susah nak adjust. Okay, ada lagi soalan ke? Saya rasa macam dah tak ada soalan lagi. Okay, jadinya saya ucapkanlah ribuan terima kasih kepada Puan Robi Saad sebagai penolong pegawai di Taman Pertanian University, TPU. Kalau sekarang kalau kita ada amali fizikal, bolehlah kita jumpakan dengan Puan Robi. Boleh. Sebabkan, boleh insyaAllah. Nanti kalau dah kalau semester depan kita dah balik kampus, bolehlah kan jumpa Robi kat ladang. Boleh. Okey. Itu saja daripada pihak kami. Harapnya kita boleh berjumpa lagi lah Puan Robi. Itu sahaja. Diingatkan kepada para pelajar. Okey. Diingatkan kepada para pelajar untuk alert dan peka lah dengan apa yang disampaikan oleh Puan Robi. Kerana nanti kami akan melakukan quiz amali semua berdasarkan apa yang diterangkan Puan Robi. Dan jangan lupa untuk submit attendance di Putra Blas. Kita sahaja daripada kami. Terima kasih Puan Robi. Sama. Saya harap perkongsian kami akan memberi manfaat kepada pelajar semua dan saya minta maaf sekiranya ada apa-apa yang kekurangan. Betul. Kita jumpa lagi. Tak apa. Okay, terima kasih semua. Sama. Terima kasih Puan. Terima kasih Puan.